Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to channel Teaser Update ya guys. Di kesempatan kali ini pastinya Bang Min hadir kembali membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aalsha dan Katia Radini. Tapi jangan lupa untuk selalu keep support terlebih dahulu, khususnya buat yang barusan dan bergabung dengan channel ini, dengan cara like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar untuk couple teaser untuk kalian semua pastinya. Yuk langsung saja kita cek apa saja info menarik dan terbaru dari Papa Sha dan mamanya Selen pada kesempatan kali ini ya, check it out. Yang pertama ini kita masuk ke updatean Instagram story Civani Sagitati makeup Katira Andini. Satu fakta terbaru di situ tertulis caption, "Aku tuh bangga banget Tiara Andini makeup dan hair semuanya sendiri bagus banget. Makeup point terus bikin poninya juga," kata Silpi, "hair the udah kayak Silpi yang bikinin." Jadi fakta terbaru nih di live stream spesial anniversary-nya Katira Andini, itu semua untuk looks-nya adalah Katira Andini sendiri yang mengerjakan. Mulai dari tata rambut sampai make up itu semua Katira Andini loh guys. Tapi tidak ada kesan sama sekali ya bahwa ini seperti memang benar-benar dikerjakan oleh profesional. Benar-benar seperti apa yang dilakukan oleh Civani dan juga Kasilpi. Di sini juga ditampilkan abis dandan laporan dulu ke semua orang Tiara Andini Silpi Herdo. Semua sendiri loh cantik iya, wow amazing, tertulis di pesan mereka, bunyi percakapannya seperti itu. Jadi walaupun hasilnya baik tapi tetap ya harus konsultasi sama yang ahlinya guys. Seperti yang Kak Tiara Andini lakukan untuk live anniversary-nya, make up dan juga Herdo tetap berkonsultasi kepada Civani dan juga Kasih Silpi. Kati tim repost updatean dari Civani tersebut dengan caption, "Karena kalau kalian lagi makeup dan hair doin aku, diem-diem aku sambil belajar juga." Jadi pantesan nih Kati Randi nih dengan sempurna bisa mengaplikasikan skill makeup dan hair do dari Civani dan juga Kasilpi untuk dirinya sendiri dong. Selesai updatean dari Civani tersebut, geser ke official channel YouTube-nya Ahmad Dhani dalam berita. Masih ingat kerlap-kerlip festival yang berlangsung di Ice Base Day? Di situ Katira Andini bertemu dengan salah satu musisi legend Indonesia yang termasuk Bang Min paling suka lagu-lagunya, yaitu Pade Ahmad Dhani nih, Teaser Lovers. Untuk keseruan Katira Andini bersama dengan Pade Ahmad Dhani di kerlap-kerlip festival, walaupun itu tidak sampai 2 menit ya. Di video tersebut Katira Andini bertemu dengan Pade Ahmad Dhani, kalian bisa cek sendiri di channel YouTube Ahmad Dhani dalam berita dengan judul video "Penonton Kecewa Dewa 19 Tidak Dapat Melanjutkan Konser Kerlap Kerlip Festival 16 Desember 2022 Masih konser di bulan Desember ini, jika yang tadi kerlap-kerlip di tanggal 16 Desember, kali ini nih jadwal bertambah kembali, makin berkas aja untuk mamanya Selen ya di akhir tahun 2022 ini bulan Desember. Karena pengumuman paling baru dicantumkan oleh official Instagramnya Ion Mall Jakarta Garden City Cakung Timur. Christmas Celebration Performance menampilkan Katira Andini pada tanggal 24 Desember 2022. Judul acara Jelly Christmas Town Christmas Celebration Perform Tiara Andini on Ion Mall Jakarta Garden City. Tertulis juga caption oleh Instagram Ion Mall Jakarta Garden City, "Ion Mall Jakarta Garden City mempersembahkan Tiara Andini 24 Desember 2022 pukul 20.00 sampai 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Live main atrium lantai dasar. Untuk menjaga kesehatan, keamanan dan kenyamanan bersama, Ion Mall Jakarta Garden City memberlakukan pembatasan jumlah penonton pada area pertunjukan."
Download Ion Mall Indonesia Mobile Apps untuk mendapatkan tiket secara gratis. Tiket hanya berlaku untuk 200 orang pertama. Syarat dan ketentuan berlaku. Stay tune on Ion Mall Jakarta Garden City Instagram or future information tulisnya. Karena sudah diumumkan oleh pihak Ion Mall bahwa Katia Randini akan tampil pada tanggal 24 Desember untuk acara menjelang Natal mereka, ya Teaser Lovers, memeriahkan acara Natal maksud Bang Min, Jelly Christmas Town Christmas Celebration Ion Mall di Jakarta Garden City. Kak Titi menuliskan di caption unggahannya, Save the day 24 Desember 2022. Di bulan Desember ini, untuk jadwal on air maupun off air Kak Tiara Andini yang dibagikan oleh Instagram Tiara and Friends itu berhenti di tanggal hari besok, ya, hari Jumat besok 23 Desember 2022, tepatnya di Kota Kendari untuk Kendari Pride. Karena sudah diumumkan oleh pihak Ion Mall tadi, jadi di tanggal 23 langsung ke 24-nya Kak Tiara Andini akan kembali ke Jakarta untuk mengisi acara di Ion Mall Jakarta Garden City Cakung tersebut. Budia Jakarta Timur Teaser Lovers. Jadi 23 Kak Tiara Andini ada di Kendari dan 24 kembali ke Jakarta untuk Ion Mall. Ada satu fakta lagi tambahan, jika tadi ada fakta mengenai make up, kali ini mengejutkan nih Teaser Lovers. Ternyata kalian tahu tidak trio Pevita? Pasti tahu dong, Vian, Pepi dan Tiara. Sama-sama dari Jember dan juga mengenyam di pendidikan yang sama nih, ya. Pepi rupanya ikut Indonesia Idol season tahun ini, season ke-12. Lobangan kakak sepupu aku yang suka ngedance Dokter Cinta. Di situ Pepi merepost update-nya dari official Instagramnya Indonesia Idol untuk komplikasi audisi yang akan tayang minggu depan. Dan Bang Min sampai kaget, ternyata di situ ada Pepi loh menjadi peserta di Indonesia Idol. Pastinya Pepi membawa nama daerahnya, yaitu itu Jember, ya Teaser Lovers. Dan salah satu juri di Indonesia Idol tahun ini ada Mas Anang yang memang notabene juga dari Jember. Pian meripos updatean tersebut dengan caption, nah ini di jagoanku Ed Gabriel Pepi. Ini just feeling saja dari Bang Min, bisa salah bisa benar mungkin saja. Salah satu alasan dari Kak Tiara Andini menjadi tamu di Indonesia Idol semata-mata bukan hanya untuk memeriahkan acara tersebut, ya, acara Indonesia Idol di tahun 2023 ini, tapi memberikan support system langsung untuk Pepi. Mungkin saja begitu Pepi selesai audisi dan mendapatkan golden ticket atau apapun itu, tiga yes, bisa jadi Kak Tiara Andini tiba-tiba saja muncul setelah Pepi ini. Kita nantikan saja, makin tidak sabar menunggu kejutan dari Indonesia Idol minggu depan nih, karena ada Pepi di bagiriku juga Kak Tiara Andini pastinya. Sekian saja dahulu guys untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan kali ini, dan Bang Min akan segera kembali dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update dong. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih untuk kalian semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.